dari arah sana bisa, ya Allah, dua arah lubangnya. Kiri belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat TV kita. Semoga keadaan sahabat dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukung kami yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan sahabat TV kita. Kali ini kita akan keliling kota Depok ya, kota administrasi Depok yang ada di pinggiran kota Jakarta. Bagi sahabat-sahabat yang belum mengenal kota Depok, inilah kota Depok. Selamat menikmati perjalanan berkeliling di kota Depok, Jawa Barat. Perjalanan kita awali dari Jalan Raya Sawangan ya, menuju Depok ya, menuju stasiun Depok Baru dan juga Margonda. Nah, inilah kesibukan Jalan Raya Sawangan. Nah, di depan ini adalah ke kiri adalah pintu tol Sawangan ya, yang menuju tol Andara atau tol Antasari, nanti akan bergabung dengan tol Simatupang. Itu masuk ke kiri ya, masuk tol baru, tol Sawangan. Dan juga bisa ke Jagorawi, sekarang sudah bisa tembus tapi arah muter balik ya, di Brigif. Sedangkan kalau dari arah Jagorawi bisa langsung keluar. Nah, ini kalau jam sibuk di sini ini macet total ya. Ini bisa dilihat di fotonya, ini bisa sore hari, biasanya jam kerja pulang jam 5 apa jam 4 itu bisa macet. Kalau udah kekunci itu bisa 30 menit ini di ujung tol ini. Jadi cukup parah ya kalau sudah macet. Nah, ini adalah Jalan Raya Sawangan menuju Kota Depok ya, tentunya di stasiun Depok Baru atau Margonda. Selamat mengikuti perjalanan di Jalan Raya Sawangan.
Nah, ini di sebelah kanan ini adalah DTC ya, tempat wisata belanja DTC Depok. Nah, ini buat sahabat yang ke Depok mau belanja, ini adalah DTC Depok. Nah, di depan ini adalah perempatan ya, hati-hati jalan nanjak macet. Nah, ini alhamdulillah ini lancar bisa jalan. Biasanya di sini macet total karena ini perempatan. Yang ke kanan itu tembus ke Citayam ya, kalau yang ke kiri itu ke Jagakarsa atau ke Pasar Minggu bisa. Nah, itu biasanya cukup parah macetnya. Nah, kita tetap lurus menuju ke Margonda. Ini biasanya kalau hari Minggu, Sabtu Minggu ya, ini macet total nih jalan raya Sawangan. Nah, ini karena masih pagi, jalanan masih lancar. Nah, di depan ini adalah kanan kiri adalah Pasar Dina ya. Jadi tempat belanja pakaian terbesar di Jalan Raya Sawangan ini. Ini Pasar Dina. Buat sahabat yang lewat sini bisa mampir beli pakaian lengkap dan cukup terjangkau. Pasar Dina. Nah, di depan itu adalah pertigaan arah Tanah Baru ya, tembus juga ke Lenteng Agung. Nah, jalan pinggir kali ya, Jagakarsa, Lenteng Agung itu bisa ke kiri, yaitu Jalan Tanah Baru. Lewat ini dong ya. 400 meter.
Nah, saat ini kita masuk ke Jalan Nusantara Raya ya. Jalannya ini ke kiri, kalau yang lurus itu kalau tidak salah searah ya. Jadi kita harus muter ke kiri melewati Jalan Nusantara Raya untuk menuju ke Jalan Margonda. Nah, di depan ini ada pertigaan ya, kalau yang lurus itu bisa tol mau ke Jakarta ya via tol Kukusan atau ke rumah sakit ya, sedangkan kita ke kanan arah Margonda. Nah, ini kita sudah memasuki Jalan Rahman Hakim. Nah, ini ada sudah masuk ke Jalan Arif Rahman Hakim ya, sedangkan lurus terus nanti tembus ke Jalan Margonda atau ke Pasar Minggu. Nah, saat ini kita sudah sampai di Jalan Raya Cipayung ya, setelah melewati jembatan Serong. Nah, kita akan menuju ke Pasar Citayem. Nah, inilah situasi dan kondisi Jalan Raya Cipayung. Emang sekolah apa di sini? Pesantren. SD.
Nah ini setelah masjid ya, jalan Cipayung Raya ini menyempit ya. Jadi hati-hati, kita harus ekstra hati-hati karena jalannya menyempit. Semoga nanti bisa dilebarin ya. Mungkin karena memang ini daerahnya padat banget, jadi nggak tahu. Semoga aja nanti bisa dilebarin ya, karena memang jalannya pres banget dan menyempit. Kiri jauh, wah kiri jauh. Depan itu ada perempatan ya, kalau ke kanan itu ke arah Tugu Macan, ke kiri itu stasiun Citayam ya, tapi untuk sepeda motor. Sedangkan kita tetap lurus menuju Pasar Citayam atau Bojonggede.
ini di depan ini udah sampai kawasan Citayam ya. Nah ini mohon maaf karena tadi kena apa ya, gajrukan kali ya, jadi kameranya ini ngadep ke atas, ini tidak terkontrol, nggak kelihatan kalau kameranya ngadep ke atas. Nah ini sudah masuk pertigaan Pasar Citayam nih. Nah ini biasanya macet karena masih pagi. Nah kita sudah masih lancar ya. Jadi mohon maaf ya, jadi kameranya agak ke atas. Ini mah jalan aja. Demikian konten kali ini, semoga menghibur dan bermanfaat buat sahabat sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangannya dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami kali ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangannya, ditunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di konten-konten berikutnya. Dukung kami dengan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Sekian.